Assalamualaikum teman-teman semua. Jumpa lagi di channel YouTube Adi Putra Official. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Dilancarkan segala urusan dan rezekinya teman-teman. Oke teman-temanku semua, kita masih di lintas Sumatera. Kita mau menuju ke Sungai Rumbai ya. Jadi pagi ini kita mau jalan ke Sungai Rumbai. Jadi bagaimana kondisi jalannya dan suasana jalan di lintas Sumatera ini seperti apa? Saksikan terus video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa dukung terus channel YouTube ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara tekan tombol subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel YouTube Adi Putra Official. Oke, kita saksikan, kita akan menjajal lintas Sumatera ini teman-teman ya. Kampung teman-teman.
Oke teman-teman, kita udah sampai di Sungai Rumbai ya. Jadi beginilah suasana kota Sungai Rumbai teman-teman ya. Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat teman-teman. Suasana kota Darmasraya di pagi hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu terhubung dengan video-video terbaru dari channel YouTube Adi Putra Official. Jadi beginilah suasana kota Sungai Rumbai di pagi hari. Pagi hari teman-teman ya. Jadi baru mulai beraktivitas, toko-toko kelihatan baru pada mulai buka ya. Suasana Sungai Rumbai ini tuh teman-teman. Dan ini kalau kita lurus terus, ini ke arah Padang teman-teman ya, Solo ya. Jadi kalau kita mau ke Padang, ke Solo, si Junjung, nah itu kita lewatnya lewat sini teman-teman. Udah mulai lagi keluar dari kota Sungai Rumbainya. Pangkalnya ini di pangkal Kabupaten Darmasraya ya, Sungai Rumbai ini teman-teman ya. Kalau kita dari arah Muara Bungo. Habis Sungai Rumbai nanti Kota Baru. Oke teman-teman, cukup sekian video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.